Jadi nanti kita akan melakukan gerakannya, sebenarnya adalah gerakannya gerakan yoga, tapi akan aku tambahkan dengan sistem HIIT. So, jadi HIIT itu apa sih? HIIT itu adalah High Intensity Interval Training. So, nanti akan ada beberapa gerakan yang kita akan menggunakan waktu. Yes. So, sebelumnya kita boleh persiapin diri dulu. Jadi boleh siapin matras, boleh siapin diri. Kalau misalnya mau ada anduk atau minum, silahkan ya. Oke. Jadi nanti buat di awal sama seperti yoga biasanya, nanti akan ada centering terlebih dahulu, kemudian kita ada pranayama, kemudian nanti akan ada stretching untuk warming up terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nanti di intinya kita akan melakukan gerakannya yang gerakan HIIT. So nanti aku akan kasih beberapa gerakan dan kita akan melakukan gerakan tersebut selama kurang lebih 20 detik. Yes, jadi kita akan melakukan gerakan tersebut selama 20 detik sesuai dengan tempo kalian masing-masing. Kemudian setelah 20 detik berlalu, kita akan istirahat selama 10 detik. Yes, setelah itu kita akan lanjut lagi untuk gerakan yang sama, 20 detik lagi, kemudian rest lagi 10 detik dan kita akan lakukan selama kurang lebih 4-8 set. Yes. Oke, jadi kita boleh mulai aja ya. Kita boleh duduk di atas matrasnya senyaman mungkin. Oke, kemudian kita bisa bawa panjangkan tulang punggungnya. Boleh bawa tangannya di atas lutut terlebih dahulu. Yes, kemudian boleh relaxkan bahunya, kita akan centering sedikit. Oke. Dan perlahan dari sini boleh kita, kalau sudah merasa nyaman, boleh kita pejamkan kedua mata kita. Dan kita coba untuk fokus dengan diri kita. Fokus dengan nafas. Fokus dengan pikiran kita. Kita coba sadari saja semua sensasi yang ada di sekeliling kita. Suara-suara yang ada di dalam ruangan. Suara yang ada di luar ruangan. Tembusan angin yang menerpa kulit kita. Maupun tekstur dari matras. Maupun pakaian yang kita kenakan yang bersentuhan dengan kulit kita. Dan bisa kita biarkan saja apa ada. Kita coba saja sadari nafas yang masuk dan juga nafas yang keluar. Nafas yang biasanya selalu kita abaikan. Sekarang kita coba untuk menikmati tiap tarikan nafas dan juga tiap hembusan nafas. Rasakan saja seiring kita mengambil nafas, kita bawa nafas ke dalam rongga paru-paru kita. Dan kita rasakan paru-paru kita mengembang terisi oleh oksigen. Dan seiring kita menghembuskan nafas, kita lepaskan karbon dioksida dari tubuh kita. Dan kita coba untuk melepaskan ketegangan yang ada di tubuh. Kita lepaskan beban yang ada di pikiran. Kita lepaskan semua hal yang membuat kita merasa sedih, cemas, maupun rasa sakit yang kita rasakan di tubuh dan pikiran kita. Dan seiring kita mengambil nafas, kita bawa masuk energi positif ke dalam tubuh dan pikiran kita. Dan kita bayangkan saja semua hal yang membuat kita merasa bahagia. Kita bayangkan semua hal yang membuat kita merasa lebih positif, merasa lebih baik, merasa lebih sehat, dan juga lebih bersyukur. Dan kita bisa menetapkan tujuan kita berlatih pada sore ini. Apakah untuk diri kita sendiri, ataukah untuk orang yang kita kasih? Dan apapun yang kita lakukan pada sore ini merupakan suatu proses bagi diri kita untuk menjadi diri yang lebih positif, menjadi diri yang lebih sehat, menjadi diri yang lebih baik daripada hari kemarin, dan akan lebih baik juga di masa yang akan datang. Dan kita coba untuk menarik nafas yang dalam dan panjang dari hidung, lalu buang nafas secara perlahan. Tarik nafas lagi yang dalam dan panjang dari hidung, lalu buang nafas juga secara perlahan. Tarik nafas lagi yang dalam dan panjang dari hidung, kemudian buang nafas secara perlahan. Dan kita coba untuk mengambil nafas selama 3 hitungan dan buang nafas sebanyak
dalam buang nafas secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil nafas lagi, inhale. 1, 2, 3. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi, inhale here. 1, 2, 3. Exhale, dipanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, inhale. 1, 2, 3. And then exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi, inhale. 1, 2, 3. And then exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan perlahan dari sini, boleh kita buka kedua mata. Yeah.
merasakan dadanya semakin terbuka, bawa lagi tangannya jauh lagi dari punggung dan bahunya. And now join me, inhale here. And now exhale, kita mau bawa full belly. Perlahan, boleh dekatkan perutnya, bawa ke arah kakinya, kakinya bawa ke arah atas. Tangannya boleh kita bawa jauh lagi dari punggung dan bahunya. Stay di sini, bahunya bawa lagi jauh. Rasakan stretchingnya di bagian bahunya. Tahan di sini dua nafas, inhale. Exhale and two. Satu nafas lagi, inhale. And exhale. Dan perlahan inhale, boleh kita bawa bangkitkan tubuhnya. And then exhale slowly. Oke, dari sini boleh bawa kakinya sekarang ke samping. Dan kita boleh bawa tangannya di depan, bangkitkan tubuhnya, kita bawa ke all four. Oke, pastiin aja sebagian jari tangannya, bahunya ada di atas pergelangan tangannya. Kemudian pangkulnya ada di atas lutut, kita mau bawa dari sini ke ankle terlebih dahulu. Inhale, boleh lihat pandangannya ke depan, jangan boleh bawa ke atas. Exhale. Bisa bawa, lihat pandangannya ke arah pusat punggungnya rapi. Lagi inhale, lihat pandangannya ke depan, tolong up to the ceiling. Exhale, bawa lagi spine-nya rapi, look at your level. Lagi di sini inhale, look forward, tolong up to the ceiling. Exhale, suck your belly in, look at against your level, articulate your spine. And satu lagi inhale, look forward, tolong up to the ceiling. Exhale, round. And gently inhale, lihat dari mana yang ke depan, kembali lagi ke posisi netral. Oke, dari sini boleh kita bawa, kita mau strengthening our arms. Oke, bahunya kita bawa jauh dari telinga. Dari sini sebab jari-jari tangannya. Atau boleh jejakin kakinya. Dari sini perlahan, angkat lututnya 5 cm dari atas. Ya, stay di sini. Bahunya bawa jauh dari telinga, jadi jangan sampai bahunya drop. Tahan di sini. Rasakan lagi core-nya aktif. Good, stay here. Tahan di sini for 15 second. Nafas, keep breathing. Yes. Mulai kerasa ya. Press lagi tangannya kalau udah mulai drop. Press lagi telapak tangannya, dorong lagi bawah ke atas. Stay di sini and 10 and 9 and 8 7 here and 6 5 more. Good job. And 4 3 2 and 1. Perlahan, boleh bawa lagi. Kemudian bahu jauh dari telinga, exhale. Bawa bahunya ke depan, jepit sikunya ke arah
yang udah biasa, so asal lututnya dari matras. Oke, stay in lagi hal four. Exhale, bawa lututnya ke depan, jepit lagi turunin tubuhnya perlahan. And inhale, boleh slide your body to cobra over the chest. And now exhale, jejakkan lagi kakinya, angkat lututnya lagi, bawa lagi ke dalam facing dog. Stay lagi di sini, tiga nafas, keep breathing, inhale. Exhale and three. Inhale. Keep breathing, inhale,
bawa lagi inhale, bawa ke atas, exhale, perlahan bawa lututnya ke arah dada, bawa lagi ke atas, kemudian bawa ke samping kanan, dada. Oke, rest dulu di sini. Rest selama 10 detik, boleh terserah ngapain aja, boleh goyang-goyang atau bawa shuffle terserah. Oke, lagi di sini, angkat lagi, bawa lagi set kedua, inhale here, exhale, bawa lututnya ke arah dada, keep going here, nice. Bawa lagi spine-nya rounding. Good, aktifkan lagi bawahnya. And lahan here. And 3, and 2, and 1. Oke, rest di sini 10 detik. Nah, ambil di sini, boleh jauh kalau mau. Oke, kita akan lakukan lagi. And 3, and 2, and 1. Ready here, step ketiga. Masih kaki yang sama. Bawa lagi lututnya ke arah dada. Rounding again your spine. Bawa ke arah dada. Nafas, perlahan, it's okay, gak usah buru-buru. And 3, and 2, and 1. Okay, rest lagi di sini. Boleh turunin lutut atau kalau mau stay in down dog, terserah. Okay, kita bawa set keempat. Ready again, 3, 2, and 1. Bawa lagi inhale, exhale, bawa lagi lututnya ke arah dada. Keep going here, yes. Mulai capek ya, nafas di sini. Kalau mulai capek, perlahan itu oke, gak usah buru-buru. Masih lama kita masih semakin kuat. And 3, 2, 1, okay, rest dulu. Oke, kita akan lanjut lagi set 5, set ke 8. Kita ganti kaki ya. Again here, ready here, kaki ini bawa ke atas. And on, bawa lagi lututnya ke arah dada. Inhale up, exhale, bawa ke samping kiri. Good. And on, up again, inhale. Exhale, lift your chest, rounding the spine. Good job. Mulai keringetan ya. Nafas di sini. And 3, and 2, and 1. Rest lagi. Oke, step ke 6 sekarang ya. Ready guys, 3, 2, 1. Kaki lagi apinya down. Masih kaki kiri. Inhale, bawa atas, exhale. Lift your chest. Good, keep going here. Bawa ke samping kiri. Yes, pelan-pelan aja. Good, keep breathing here. Bawa lagi ke kiri, nice. And 3, and 2, and 1. Oke, rest lagi. Oke, lahan di sini. Rest dulu, kita setelah kerja 2 set lagi. Start 3, 2, 1. Kita lihat lagi, mulai lagi setelah 7. And go. Nice. And bawa lagi ke kiri. Inhale up. Exhale, knee to your chest. Rounding in your spine. Keep going here. Okay, and 3, and 2, and 1, and then rest again. Okay, step it up here. Masih kaki kiri, yes. Ready again, 3, 2, and 1. And check it up here. And angkat. Go here. Good. Knee to your chest. Jangan lupa nafas. Kalau misalnya nafasnya dari ini, exhale dari hidung susah, boleh exhale. Sorry, kalau exhale dari hidung susah, boleh exhale dari mulut aja. Keep going here. Bikin lagi yang 3, and 2. Oke, rest dulu di sini. Oke, boleh bawa lagi shuffles. Nafas. Keep breathing here. Tiga nafas, inhale. Exhale, 3. Good, inhale. Exhale, 2. Last one, inhale. And exhale. Pelan, boleh bangunin lagi. Kita bawa, lihat paling di depan, tekuk lututnya. Perlahan boleh bawa kakinya
elbow back, perlahan itu oke. Gak usah cepat-cepat, yang penting alignment yang benar. Enak, exhale and down. Good. Keep it here. Nice. And up again. Spine yang panjang. Good. And three, and two, and one. Okay, let's do it di sini. Boleh buat tangan ini di depan leher. Okay, boleh goyang-goyangin lagi kakinya. Okay, ready again. Set for three, two, and one. And go up. And up, exhale and down. Good. And up again. And up. Yes, now pause. Keep breathing here. Good job. Okay, pelan-pelan aja di sini, gak apa-apa. Rasain aja, kalau di sini masih aman, nanti lama-lama akan lebih berasa lagi paha. Okay, and rest here. Okay, rest dulu, boleh-boleh di kakinya. Ready again ya, set ketiga. And 3, 2, 1, and go up again. Exhale and down. Nice. Keep breathing. Good. Bawa lagi pokoknya ke belakang, pasti lagi. Lututnya di dalam tiga ya. Nice. Yeah, gerakannya simple aja di sini. Okay, almost there. And 3, 2, 1. Okay, rest dulu. Yes, mulai keringetan ya. Okay, abis ini set keempat. And 3, 2, 1. And go. And up. Good. Kalau misalnya nyaman di sini, udah lebih kuat, boleh bawa turun lagi.
Jadi pas bawa jump back and jump forward, nggak suaranya gede pun. Yes, you show up. Next, keep going. Good job. Inhale tepuk, exhale lurusin. Oke, kalau mau challenge,
tadinya tepuk di sini angkat, elbow up, exhale lurus, inhale tepuk, exhale lurus, inhale tepuk. Oke, dapat ya. So, lakukan senyaman kalian, temponya terserah ya. Lebih lambat sebenarnya lebih bagus lagi, jadi berasa berapa lama. Oke, dari sini kita lakukan sama 8 set lagi. So, ready ya guys, ini set terakhir. Sorry, set terakhir. Ini gerakan terakhir. Oke guys, boleh turunin elbow-nya, kita prepare dulu. Tebangnya jauh dari tiga panjang spine-nya, kakinya boleh angkat, boleh turunin. Dari sini ready, 3, 2, 1. Exhale, lurus ke kanan. Inhale, tepuk. Exhale, keep it nice. Keep breathing here. Rasakan lagi di abs-nya. Yes, exhale, kaki kanan lurus. Inhale, tepuk. Good, kakinya masih aktif. Spine-nya panjang, rambutnya gagal. 2, 1. Oke, let's go. Boleh press tangannya lagi, bangunin lagi, terserah senyamannya atau berpapinya. Oke, kita lupa lagi. 3, 2, 1. Set kedua. And go. Kaki kanan exhale lurus, inhale tepuk. Exhale kiri. Good. Nafas. Exhale kiri lurus. Inhale tepuk lagi. Exhale kanan. Good job, keep going. And 2, 1. Okay, rest lagi. Nafas di sini, 10 detik rest. Oke, kita lepas ke set ketiga ya. Oke, ready again, 2, 1, and go. Lurus lagi kanan, inhale tepuk. Exhale kiri. Keep going. Mulai berasa ya, rasakan kakinya juga aktif di sini. Mungkin ada yang pegel juga di bagian pangkalnya. Nafas. And 3, and 2, and 1, and down again. Oke, rest lagi. Kita masuk ke set keempat. Ya, boleh kaki lurusin, boleh terserah. Ready again, set keempat, 3, 2, 1, and go. Keep going. Good job. Lurus lagi kiri. Inhale, next self armor. Yes, spine-nya bau panjang. Bahunya jauh dari telinga. 5 seconds left. And 3, 2, 1, okay, rest lagi. Oke, 4 set terakhir, kita udah setengah jalan, oke? Okay? Ready again, 3, 2, 1, and go. Oke, kaki kanan lurus, inhale tepuk. Exhale kiri. Yes, nafas. Bahunya jauh dari telinga. Good job. Keep going. 5 seconds left here. Okay guys, you can breathe here, and 3, 2, 1, okay, rest lagi. 3 set lagi, boleh lurusin kakinya terserah, aduh, capek ya. Okay, ready again, 2, 1, and go. Set ke 6, oke. Bahunya jauhin lagi dari telinga, kalau udah mulai drop, bawa lagi angkat. Nafas. Yes, keep going. Almost there. And 3, 2, 1. Okay, rest lagi. 2 set lagi. Okay, ready again. 5, 4, 3, 2, 1. And go again. Good job. Ayo, masih di sini kan? Good. Nafas 2 set lagi bisa. Habisin di sini. Good. 10 seconds left, guys. Nafas. Inhale here. Exhale. Let's open this. 2, 1. Okay, turn like the rest. Start the set right here. Okay, ready again, 3, 2, 1, and go. And go to the exhale, inhale the foot. Good. Now fast. Dikit lagi. Mulai berasa lahap, berasa di perut. Almost there, you can do it guys. And 5, 4, 3, 2, 1, okay, rest. Yay! Okay. Dari sini boleh bawa lagi, kakinya boleh lurusin aja. Bawa tangannya di samping. Dari sini spine-nya panjang. Boleh kita bawa stretching dulu di kaki. Inhale, pointing here. And then kita bawa flex. Bawanya bawa di atas juga. Pointing again, inhale. Exhale, flex. Okay, satu lagi, inhale. And up. Oke, dari sini boleh kita bawa lagi bangun. Sorry, kita bawa dulu aja. Yes. Kita di
Bawa lagi angkatkan lagi. Bawa lagi panjangnya lagi ke atas. Ketika kalian satu nafas inhale, ananas. Tarik mundur di sana. Exhale. Oke, gantian kaki kanannya bawa tepuk. Kaki kirinya bawa ke samping kiri. Boleh pegang lagi jari kaki dengan tujuh dan jari tengah. Bahunya bawa jauh dari kiri. Ananas inhale. Tarik kanannya bawa ke atas. Press lagi tulang punggungnya di matras. Beri energi lagi pada tangannya, bawa ke arah kaki kiri. Rasakan lagi stretchingnya di bagian bawah punggung. Open your chest. Satu nafas di sini, inhale. And then exhale. Nah, kembali inhale, inhale. Exhale, body relax. Oke, and then kita bisa bawa sekarang di bagian aja. Oke, ini kita bawa tiduran. Perlahan, kalau misalnya ada kunciran di belakang boleh dijas. Dari sini boleh bawa sekarang kakinya terpejam. Boleh bawa lututnya kanan dada. Boleh kemudian kedua tangan dari sini. Boleh kita bawa spine-nya. Roll to the side. Bawa ke samping kiri dan kanan. Rasakan aja spine-nya seperti di pijat-pijat. Oke, three. And two. And one. Oke, okay. And then release. Oke, dari sini kita bisa bawa sekarang kakinya. Kita bawa telapak kakinya di atas matras. Bikin kakinya sejajar, jadi jangan kebuka. Telapak kakinya bawa sejajar. Bawa kaki kiri sama kaki kanannya selebar panggul. Yes. Dari sini bawa tangannya di samping. Kalau bisa ujung jari tengahnya bisa menyentuh kulit. Dari sini kita mau bawa ke bridge pose. Inhale here. Angkat panggulnya ke atas. Dari sini pastikan aja otot pahanya tetap aktif. Jadi jangan lepas. Aktifin lagi. Stay di sini. Nafas. Rasakan body back-nya. Open the chest. Oke, misalnya kalau udah nyaman, boleh kita bawa lagi tangannya dikaitkan di bawah punggung dan bokongnya. Boleh satukan tulang minyaknya, bawa lagi, bahunya masukin lagi. Otomatis, panggul sama dadanya akan terangkat sendiri. Stay di sini, kakinya bawa aktif lagi. Nafas, inhale. Exhale, and fall. Inhale. Exhale, and pull. Inhale. Exhale, and breathe. Dua nafas lagi, inhale, exhale, and two. Last one, inhale, and exhale, perlahan, release tangannya. Dan pelan-pelan turunkan punggung dan bokongnya, bukan baik, bukan pelan-pelan aja. Dan bisa kita bawa lengkapnya tetap, bawa lututnya ke atas dan ke atas. Oke, untuk bagian kedua tangan, boleh goyang-goyangin lagi, ke samping kanan dan ke kiri. Rasakan lagi spine-nya seperti di pijat-pijat. And three, and two. And from here, boleh kita bawa twist tangannya. Kaki kanannya boleh kita tepuk sekarang, bawa ekor kanannya di atas lutut kiri. Oke, dari sini kita boleh bawa sekarang tangannya pegang paha kiri belakang. Buka lagi kaki kanannya, kebuka lagi. Dan dari sini perlahan boleh kita dekatkan pahanya ke atas lutut. Bahunya bawa relax, rasakan aja stretchingnya di bagian groinnya. Nice. Tahan di sini. Keep breathing here. Satu nafas inhale and out exhale. Perlahan. Kaki kirinya sekarang boleh kita lurusin juga, ya. Kemudian dorong lagi lututnya masuk. Sekarang rasakan stretchingnya di bagian otot paha berapa. Dan boleh kita bawa tarik lagi dengan tangannya. Coba deketin pahanya ke arah lututnya. Rasakan lagi groin sama hamstringnya terasa semakin memanjang. Dua nafas inhale, exhale and two. Bahunya bawa relax inhale. And then exhale perlahan. Boleh tepuk lagi, release tangannya. Release kaki kanan. Oke, change the other side ya. Kaki kirinya sekarang tepuk, bawa ekor kirinya di atas lutut kanan. Kemudian tangannya boleh pegang pahanya yang kanan belakang. Dari sini buka lagi lututnya yang kiri. Dan coba deketin lagi pahanya yang kanan. Stay di sini and feel stretching your groin. Bahunya bawa relax. Yes, terasa ya. Dua nafas inhale. Exhale and two. Satu nafas lagi inhale. And exhale. Dan perlahan dari sini boleh kita bawa kaki kanan yang lurusin juga ya. Dorong lagi lututnya bawa masuk. Rasakan aja stretchingnya di bagian otot paha belakangnya. Bahunya bawa lagi relax dari sini kalau nyaman. Boleh bawa lagi taruh dengan tangannya. Coba lagi deketin pahanya kan.
bawah rilis. Kayak lagi, inhale, masukkan tangan kakinya seperti ditarik. Exhale, rilisnya. Kayak dua lagi ya. Inhale, masukkan lagi tangan kakinya seperti ditarik. Exhale, rilis. Satu lagi. Inhale, masukkan lagi tangan kakinya seperti ditarik. Exhale, rilis. Kayak enak, perlahan. Boleh kita bawa sekarang. Kakinya dua-duanya peluk lagi dengan kedua tangan. Dekatin lagi. Lututnya kan ada dari inhale sini. Exhale, perlahan. Kita bawa jatuhkan kedua kaki ke samping kanan. Tangan kirinya bawa buka ke samping kiri. Tempelkan bahu kirinya di matras. Dan lihat pandangannya ke bahunya yang kiri. Rasakan saja krisminya di area perutnya. Bahunya dua-duanya, kiri dan kanan, ada di atas matras. Dua nafas inhale. Exhale. Satu nafas lagi inhale. And exhale. Pada perlahan inhale, boleh kita bawa kembali lagi ke tengah. And exhale, bisa kita bawa jatuhin ke samping kiri. Dan kita bawa tangan kanan di samping kanan. Tempelkan bahu kanan di matras, bahu kiri juga tempel di matras. Dan lihat pandangannya ke bahu kanannya. Dan rasakan lagi twistingnya di area perutnya. Stay 3 nafas. Inhale here, exhale. Rasakan lagi bahunya relax. Tidak ada tension di bahu maupun di leher. Satu nafas lagi, inhale and exhale. Dan perlahan inhale, bawa kembali lagi ke tengah. And exhale, kita bisa bawa kakinya lurus di sini, bawa di atas matras. Oke, kita bawa ke final pose ya. Yes, pose yang kita tunggu. So, boleh bawa dari sini kakinya, bawa aja senyamannya. Bawa di atas matras, boleh buka selebar matras senyamannya dari sini. Tangannya boleh kita bawa di samping tubuhnya dengan telapak tangannya, kita bawa ke arah lengkungnya. Dan kalau sudah merasa nyaman, bisa kita tujukan kedua atas sedang. Ya, aku akan panggil di sini. Kalian bisa tutup saja matanya, bawa tubuhnya senyaman mungkin. Ya, dan kita coba sadari saja nafas yang masuk dan juga nafas yang keluar. Kalian boleh matikan lampu yang ada di ruangan kalian. Atau kalau misalnya nyaman, boleh bawa handuk kita tutup di atas matanya supaya lebih nyaman lagi. Dan kita pejamkan lagi mata. Dan rasakan saja sensasi yang ada di sekitar kita. Suara-suara yang ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan biarkan saja apa. Sadari saja nafas yang masuk dan juga yang keluar. Tapi tidak perlu kita kontrol. Bernafas saja secara alam. Dan kita bisa lepaskan ketegangan yang ada di tubuh. Kita lepaskan semua rasa sedih, energi negatif. Kita coba untuk menurunkan semua potensi yang ada di tubuh kita. Kita coba untuk lembutkan juga di bagian wajah, lembutkan bagian kelopak mata, kening maupun mulut. Dan bisa kita berikan senyuman ke dalam diri. Dan rasakan saja seiring kita membuang nafas, kita bisa lepaskan ketegangan yang ada di tubuh. Dan kita rasakan tubuh kita semakin lama semakin merasa berat. Seakan-akan tenggelam ke dasar lantai. Semakin tenggelam. Dan semakin tenggelam. Dan kita tidak dapat menggerakkan bagian tubuh kita. Dan setelah itu kita rasakan tubuh kita menjadi semakin relax. Jauh semakin relax. Mungkin tubuh kita menjadi lebih ringan. Lebih ringan dibanding sebelumnya. Seperti tanpa ada beban.
kita bisa kembalikan kesadaran tubuh dan pikiran kita dengan menggerakkan jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Kemudian boleh kita gerakkan juga pergelangan tangan maupun pergelangan kaki juga secara perlahan. Dan bisa kita tepuk kedua kaki bawah satu persatu di depan dada dan bisa kita peluk dengan kedua tangan. Dan dari sini boleh kita goyangkan juga spine side to side, rasakan lagi tulang punggungnya seperti dipijak-pijak. Dan jika sudah merasa nyaman, perlahan boleh kita jatuhkan kedua kaki ke samping kanan. Dan jika sudah siap dengan bantuan kedua tangan, kita kembali ke posisi duduk dengan mata masih tetap terbuka. Kita duduk bersila lagi senyamannya. Dan bisa kita bawa telapak tangan di depan dada. Dan bisa kita tundukkan kepala sejenak. Dan bisa kita berikan senyuman yang tulus dan ikhlas ke dalam diri sebagai rasa terima kasih bagi diri kita yang telah menyempatkan waktu, tenaga, maupun pikiran pada sore ini. Ucapkan terima kasih juga kepada alam semesta, kepada nafas, kepada tubuh yang senantiasa memberikan kita kehidupan maupun kesehatan sampai saat ini. Dan sampaikan saja permintaan maaf kepada tubuh jika ada keterbatasan di tubuh kita, ataupun ketidaknyamanan, ataupun rasa sakit yang kita rasakan di tubuh kita. Dan semoga latihan kali ini tetap memberikan manfaat bagi diri kita dan juga bagi tubuh dan pikiran kita. Dan bisa kita ucapkan dalam hati bahwa saya merasa tenang. Saya damai, saya sehat, saya bahagia, dan saya bersyukur. Dan kita bisa coba